Pak bilang ini hari kerja. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung penuh seminar yang diadakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung diwakili staf ahli bidang pembangunan dan lingkungan hidup Rifai mengatakan, jika pembangunan di Bangka Belitung di masa yang akan datang tidak akan terlepas oleh aspek kesehatan di Bangka Belitung. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat akan menciptakan kinerja yang profesional, sehingga dapat mendorong proses pembangunan yang ada di Bangka Belitung. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi kegiatan seminar awam yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Industri dan Ramsey Healthcare serta Klinik Intan Medica. Yang bagaimana? Yang handal itu salah satu aspeknya adalah kesehatan. Salah satu aspeknya adalah kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan menang apabila sumber daya manusia Indonesia, sumber daya makam itu handal yang insya Allah mampu akan bersaing, mampu sederajat dengan sumber daya manusia yang lain. Kesadaran masyarakat dari seminar yang diadakan diharapkan dapat semakin meningkat, serta kepahaman terhadap pentingnya kesehatan sejak dini akan semakin tinggi. Dari Pangkal Pinang, Triputra Prawira mewartakan.